Berapa putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Berapa? Ya, berapa? 6. Berapa putranya? Putranya berapa? Putrinya berapa? Totalnya berapa? 7. Putranya berapa? 3. Putrinya 4. Siapa saja putranya? Qasim, Ibrahim, Abdullah. Qasim, Ibrahim, Abdullah. Terus yang putrinya 4. Fatimah, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. 7 ya. 3 putranya itu mati ketika kecil. Berarti tidak ada garis keturunan laki-laki nggih? Enggak ada. Ya, kemudian dari untuk keturunannya nantinya dari Fatimah. Fatimah nikah dengan siapa? Ali bin Abi Thalib. Dari situ nanti jalur keturunannya. Berarti kalau ditarik itu tidak sampai, kalau dari jalur bapak tidak sampai nanti ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berhentinya nanti pada Fatimah. Fatimah baru nanti jadi putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari berapa orang istri? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa? Berapa? Bukan 4. Bukan 1. 9. 9 itu yang Nabi SAW ketika meninggal dunia, yang ada saat beliau meninggal 9. Namun totalnya 11. 2 orang meninggal ketika, 2 istri meninggal ketika Nabi SAW hidup. Siapa istri Nabi SAW 11? Wallahu a'lam. Siapa? Khadijah. Saudah. Aisyah. Hafsah, Ummu Salamah, Ummu Salamah, gilimo ya. Terus Zainab binti Khuzaimah, Zainab binti Jahash, Juwairiyah, Ummu Habibah, Ummu Salamah sudah tadi, Sofiyah binti Huyai, kurang satu lagi, Sofiyah binti Huyai. Satu lagi, Zainab sudah 2 tadi. Zainab itu nama pasaran di masa Rasul. Banyak yang namanya Zainab. Maka ada Zainab binti Huzaimah, ada Zainab binti Jahash. Siapa lagi satu? Maria, Al-Kibtiyah, itu budak beliau. Satu lagi siapa? Lupa. Pernah belajar nggak Sirah Nabawiyah? Kalau 11 pemain bola hafal semua itu ya. Dari striker, midfielder, defender, kiper. Hafal ya itu ya. Satu kesebelasan hafal ya. Kalau 11 istri Nabi SAW, wallahu a'lam ustaz, saya lupa, banyak lupa. Apa satu? Juwairiyah, sumpah ampun sudah. Maimunah, masya Allah. Maimunah betul? Istri Nabi? Hah? Afi syakin anda ya akhi. Baik, nanti dicek lagi ya. Intinya ada 11 tadi. Sisanya nanti ada budak-budak beliau yang nanti ada keturunan juga dari situ. Di antaranya dengan Maria Al-Kibtiyah tadi yang punya putra namanya Ibrahim. Ya, kalau yang 6 berarti 6 anak Nabi SAW itu semua dari Khadijah. Ya, dari yang lainnya itu enggak ada.